bunga. Iya, ada apa? Ini ada surat dari Mila lagi. Oh iya, makasih ya. Nina, Om Inaldi mau nikah nih. Kata siapa? Lihat aja nih kalau nggak percaya. Eh iya, tapi kan aku nggak punya baju buat keondangan. Ya udahlah beli, kan punya duit. Punya duit bapakmu? Ya udah sih, pecahin aja celengannya. Ya udah nanti soal kamu temuin aku ya. Iya. Min, jadi gak beli baju kebayanya? Jadi, bentar siap-siap dulu. Jalan aja. Ayo. Di mana? Oh, bagus-bagus banget. Iya. Wah, ini bagus banget. Ini berapa? 50 juga? Iya. Yaudah deh, bungkus yang ini satu ya. Oh kak, ada yang baru ini. Bagus sekali. Yang mana? Yang ini kak, ada satu-satunya. Yaudah deh, nanti aja. Yang ini oh, aja. Oh iya, dah. Saya bungkusin ya bentar. Iya. Udah belum, Nin? Bentar lagi milih. Kayaknya aku yang ini aja deh. Ya udah. Mbak, yang itu juga satu ya? Oh iya, Sani, saya bungkusin. Dua jadi berapa? Jadi 100.000. Ini uangnya. Makasih ya. Butiknya siapa sih? Mau kakak ajak kerjasama? Kerjasama apaan dah gaya amat sih? Kerjasama mengekspor barang. Jadi nanti barangnya kakak ekspor ke luar negeri. Nah kebetulan juga temen kakak ada dari Korea dan pengen banget baju batik. Temen-temennya juga kalau dia beli, temen-temennya juga mau nitip gitu. Ya udah besok kesana lagi aja. Ibu, gimana bajunya sudah habis berapa biar saya stok aja? Udah habis dua Bu, tadi ada dua orang yang beli. Halo Naswa, kamu jadi tidak beli baju batiknya? Oh iya, jadi dong. Terus kamu mau kapan ke Indonesia? Ini aku udah sampai Indonesia, baru sampai, mau ketemuan. Oh, gimana kalau nanti malam? Oh boleh, mau di mana ketemuannya? Di mana ya? Gimana kalau di Plaza Indonesia? Plaza Indonesia. Mendingan di rumah aku aja. Ya udah nanti malam ya di rumah kamu. Oh iya, sekalian mau aku kenalin sama teman aku nih. Oh ya udah nanti sekitar jam 7 malam aku ke sana. Eh Nas, kayaknya itu teman kamu deh. Oh, kayaknya Pela, buka dulu aja. Ya udah iya. Eh, temennya Naswa ya? Iya. Sini masuk dulu. Assalamualaikum. Nas, ini ada Pela. Eh, ada Pela. Hai, apa kabar? Eh, Pel, ini temanku Laras yang minat juga batik dari Indonesia loh. Eh, jadi kapan nih kita ke toko butiknya? Sekarang aja gimana? Takut keburu tutup butiknya. Ayo. Mau bertemu dengan siapa? Mau ketemu dengan Bu Diandra. Oh iya, sebentar saya sampaikan dulu. Permisi, selamat siang Bu. Iya, Rap. Di depan ada tamu, Bu. Oh iya, suruh masuk aja. Oke, Bu. Akan masuk. Ibu, ini tamunya udah datang. Oh iya. Oke. Hai. Hai.
Oh, begini, Bu. Jadi, mereka tuh datang ke sini untuk membeli baju batik dari toko Ibu. Oh iya, butuh berapa banyak? Modelnya kayak gimana? Sekitar 100 piece. Kira-kira barangnya ada kapan ya? Nanti kalau barangnya udah ada, nanti langsung kirim aja ya ke Korea. Nanti alamatnya saya kasih. Oh iya, nanti kalau barangnya sudah ada, saya langsung kirim ke Korea. Oh iya, boleh lihat modelnya yang seperti apa yang akan diimpor ke sana? Oh iya, boleh dong. Ini contoh produk yang kami tawarkan. Coba saya lihat. Bagus-bagus ya. Boleh nih dicampur sama yang model pria dan wanitanya. Oke, deal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra. Saya dari kelompok 3, kelas 8B. Saya berperan sebagai rumah tangga produsen. Nama saya Febri Yanti. Saya sebagai penjual. Nama saya Vela. Di sini saya sebagai rumah tangga pemerintah. Nama saya Laras Pusparupita. Di sini saya sebagai rumah tangga luar negeri. Nama saya Naswa Kamila Elisa. Saya berperan sebagai rumah tangga luar negeri. Nama saya Desvita. Nama saya Rainina. Kami berperan sebagai rumah tangga konsumen. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kelihatan aja? Feb. Ayo kakak dibeli semuanya diskon 10%. Ini berapa harganya? Ini 150 ya? Ayo kakak dibeli ini semuanya harganya 50.000. Wah, bagus-bagus ya, Nin. Iya. Aku pengen yang ini aja deh. Kamu mau yang mana? Bingung. Oh, kamu mau tidak? Oh, ibu ini tamunya. Oh, hai Laras. Enggak tadi. Ayo. Tabrak iya ya. Nas, kayaknya itu teman kamu deh. Oh iya, boleh dong. Dia meninggal. Oh, boleh dong. Ini contoh yang saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, lepas gitu. Udah. Makasih, Mama Desi. Udah, akhirnya. Belum. Halo, what's up, Nas? Gini nih, Nas. Just speak Indonesian. Siap. Oke, jangan lupa nanti kabarin ya. Please. Jinjinnya. Hello. How about the kebayas? Is there available yet? Hello. Hello. Abis ngapain, Nas? Ini tadi abis telepon sama Pela yang dari Indonesia itu loh. Tiga. Jangan liat kamu ya. Nggak fokus. Kontras banget. Pakai HP weh. Kerjasama mengekspor barang dari